cara penggorengan Nike Tore, okay. Dia juga harus perlu hati-hati. Ini seperti ini, kecil-kecil, jangan terlalu besar. Kecil-kecil. Baru kayu pinggir selama, lalu tipiskan seperti ini. Oke, kita coba ya. Ini takut-takut ini. Aman, aman. Berarti. Oke. Balik. Oh, balik. Oke. Okay. Ini nggak akan picah. Ini picah, Bu. Ini seperti ini. Nah, taruh, kemudian tahan. Oh, nyandak gampang juga sebenarnya ya. Harus butuh. Kita gampang. Iya. Ini yang kita punya picah soalnya. Koran coba lagi. Bagaimana cara supaya dia tidak bisa, Bu? Tahan, taruh langsung, taruh. Oh, oke. Okay. Ah, ini bisa. Ya, turun coba sedikit-sedikit. Butuh waktu berapa lama, Bu, untuk dapat resep seperti ini? Memang yang harus ditahan-tahan seperti ini? Lewat evaluasi, sekarang Leno seperti apa yang lebih bagus? Sorenya itu dapat. Oke, okay, berarti memang turun harus rasa sendiri, Kang, Bu? Oke. Okay. Kemudian kalau sudah merah seperti ini, memang harus tidak boleh banyak-banyak ya. Iya. Ya, ini lagi tidak jadi lagi. Harus butuh telaten. Kalau menggoreng begini berapa lama, Bu, waktunya biasa? Setengah hari dia cara penggorengan. Setengah hari untuk penggorengan. Setengah hari campur, setengah hari penggorengan. Oke, okay, setengah hari. Ini dengan kalau DP api seberapa, Bu, kalau untuk menggorengnya? Apinya jangan terlalu keras. Ibu so banyak, kita baru 3 rusak lagi. Susah-susah gampang. Pasti bisa. Ada yang coba baking sendiri begini enggak, Bu, yang datang untuk mencoba langsung begitu di rumah produksi? Ada. Ada juga? Ada juga. Ya, gagal pemirsa. Jadi seperti ini. Taruh, kemudian tahan. Tahan. Urut pelan-pelan. Seperti ini. Yang ininya juga butuh yang khusus atau? Iya. Ini hanya sendok plastik biasa. Sendok. Oke. Kita taruh. Ya. Jangan terlalu tekan. Oh, jangan terlalu tekan. Oh, dari tadi kita tekan. Susah-susah gampang ya. Jadi setelah ini berapa lama, Bu? Kalau dia so agak setelah dia masak sampai dia kering. Berarti DP kunci dari Nike Tore ini adalah DP cara penggorengan. Yang jadi garing, Kang. Iya. Modelnya enggak apa-apa, terserah dia agak tak jadi bagaimana, iya. Yang penting dia garing, tidak, begitu. Tidak tergantung. Iya. Oke. Okay. Kalau minyaknya sendiri? Minyaknya hanya 2 kali pakai. Tidak bisa sampai 3 kali. 2 kali pakai, Kang. Iya. Semua di samping-samping. Berarti ya, untuk ya. Dapatkan DP resep seperti ini harus butuh 8 bulan kalau Ibu, Kang. 8 kali. Oh, 8 kali, sorry. 8 kali baru bisa. Kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Baru sesuai resepnya baru Ibu saya sesuai. Sesuai saya inginkan. Oke. Ya, ini so ada yang lumayan-lumayan lah ya. Tapi belum boleh mau dijual ini mau pakai. Soalnya dia bentuk, aduh nyada bentuk ini. Boleh. Nyana semua bisa. Gampang sih sebenarnya. Tidak terlalu ribet. Kalau semua yang bekerja di sini juga Ibu ajar satu-satu, iya, untuk membuat ini. Biasanya orang-orang dari mana, Bu, yang Ibu panggil untuk jadi karyawan? Sekitar-sekitar sini kah atau tetangga? Iya. Oke. Okay. Jadi untuk menghidupkan tetangga juga, iya, berarti, Kang. Saling mengisi, saling membantu. Iya.
Kalau misalnya dia terproduksi begini, selanjutnya untuk packingannya? Angkat, teriskan, dinginkan, baru bisa pack. Mesti dingin dulu berarti, iya. Kang. Okay. Ini juga karena ibu hobi memasak ya, jadi sota biasa dengan ini. Konfor dan lain-lain, sota biasa. Kita coba nanti ya, bagaimana kira-kira DP rasa dari Nike Tore ini. Nike juga ada Nike Pantai. Ini Nike Danau, Kang. Ini Nike Danau. Ini nanti saya warna sampai jadi warna seperti apa, Bu? Seperti ini, lebih sedikit lagi sudah mau angkat. Sedikit lagi angkat. Kalau di luar daerah, ini sudah dipasarkan di mana saja? Bukan di luar negeri, maksudnya kalau untuk di daerah di Indonesia. Di wilayah Gorontalo, wilayah Makassar, toko Paris, Kota Mobagu. Oke. Okay. Kalau di Bandung, Jakarta, Surabaya, ada reseller-reseller perorangan. Setiap berapa kali, Bu, biasa kalau untuk antar ke masukin barang ke toko-toko? Sesuai permintaan. Oke. Okay. Terkadang satu minggu dua kali, kalau dia rame sampai satu minggu tiga kali. Satu minggu kalau tiga sepi, kali. Satu minggu satu kali. Berarti Ibu tiap hari menghabiskan waktu di rumah produksi? Iya. Wow. Berarti ini juga sehari-hari cari-cari resep baru, kira-kira apa lagi yang boleh mau baking berarti, kan? Ini juga rencana minggu depan mau launching Nila Tore sama Abon Nila. Oke, okay. Torang nanti liput ulang kira-kira bagaimana DP cara membuat itu. Pasti. Ya, abis ini torang mau coba ya, pemirsa, kira-kira bagaimana DP rasa dari Nike Tore ini. Guys. Oke, okay, berarti DP warna Ibu mungkin boleh saya tunjukin di kamera DP warna agak warnanya merah. Kalau sudah seperti ini itu tandanya sudah tore, sudah garing. Oke. Okay. Ini kan setelah Ibu jadi pioner dari Nike Tore ini banyak juga ya yang mencoba untuk usaha ini. Iya. Dari Ibu sendiri pendapatnya bagaimana? Buat saya sih tidak jadi masalah karena berkat Tuhan sudah atur sesuai seseorang. Nggak apa-apa membantu-bantu orang lagi ya. DP saya mode dipercayakan untuk sudah berapa kali menjadi narsum membagikan ilmu di Tore. Oke, okay. Berarti nggak apa-apa juga orang berbagi resep-resep yang ada. Ya, terlihat ya jelas perbedaannya yang dengan yang tadi dengan yang ini. Yang ini berantakan. Sudah, seboleh. Oke, okay, seboleh. Seboleh jadi dan jadi siapa tahu ke depan seboleh mau jadi pembuat Nike Tore. Jadi reseller. Kalau Ibu sendiri ada tips-tips khusus enggak misalnya untuk kan kalau sekarang usaha banyak. Bagaimana cara untuk membuat inovasi-inovasi yang baru, kira-kira tips khususnya seperti apa? Kalau buat saya jangan berhenti pada satu produk. Oke. Okay. Harus tetap berinovasi. Karena semua itu ada waktunya dan ada masanya. Ya, tolong mana tahu ya dari makanan-makanan olahan, makanan yang biasa tolong temui boleh jadi sesuatu. Iya. Jadi yang masih di rumah mungkin, yang terpikir sekarang mau baking apa, rencana, mungkin ini boleh jadi salah satu inspirasi begitu ya. Oke, ini saya boleh angkat, Bu, atau belum? Oh, sedikit lagi. Kalau untuk di satu loyang ini, biasa bisa memproduksi berapa banyak, Bu? Iya, satu kali campur dua loyang seperti itu menjadi 190-an sampai 220 kemasan. Oke, okay, dalam satu kali produksi. Kalau untuk packingannya di hari yang sama juga atau hari berbeda? Tinggal packing keesokan harinya karena mereka habis goreng itu membutuhkan waktu satu hari. Iya. Berarti yang kerja di sini juga satu hari untuk prosesnya? Satu hari. Sampai jam 4 mereka goreng, bersih-bersih, pulang jam 5. Oh, oke. Okay. Jadi packingnya nanti besok. Wow, ini so banyak membantu ya untuk orang-orang di sekeliling juga, tetangga-tetangga.
Biasa kalau untuk produksi begini yang terjual berapa banyak, Bu? Bisa dihitung nggak? Satu bulan. Satu bulan untuk Mika Tore 1.500 sampai 1.700 kemasan. Itu di ada itu di Sulawesi Utara? Iya. Wow, satu bulan. Kalau satu bulan 1.000 begitu, DP pendapatan berapa banyak itu, Bu? Sekitar 30-an. 30 juta, 30-an. 30-an sampai 40-an. Oke, dan itu lagi-lagi boleh membantu karyawan-karyawan yang ada di sini. Saling mengisi. Saya mengisi. Juga membutuhkan mereka dalam tim saya. Iya. Mereka juga membutuhkan saya untuk pekerjaan. Betul sekali. Itu gunanya UMKM ya, boleh membantu orang-orang yang di sekeliling. Iya. Oke, Tora masih akan lanjut mau coba kira-kira DP rasa seperti apa yang kita bikin tadi kayaknya ya. Nyanda, nggak usah pakai ibu-ibunya Jo, tapi setelah yang satu ini tetap di Manjo Ngopi.